sakit hati. Gue kutuk lo jadi jomblo seumur hidup. Gue sumpahin gak dapet jodoh lo. Lo udah bikin gue sakit hati. Gue kutuk lo seumur hidup. Gue sumpahin gak dapet jodoh lo. Lo udah bikin gue sakit hati. Gue kutuk lo jomblo seumur hidup. Gue sumpahin gak dapet jodoh lo. Lo udah bikin gue sakit hati. Gue dulu selalu sakitin mantan-mantan gue. Sekarang gue susah dapat pacar lagi. Pokoknya gue janji mulai sekarang gue akan cari cewek buat serius. Gue gak akan pernah mainin cewek lagi. Itu cewek mau ngapain deh? Dia mau bunuh diri. Jangan loncat. Ini di dunia semua masalah bisa diselesaikan kok. Ya? Ingat, masih banyak orang yang sayang sama lo. Percaya sama gue. Ada bokap lo, nyokap lo. Iya kan? Hei. Jangan loncat. Apa sih? Enggak kan? Gue gak akan biarin lo loncat. Apa sih? Kok digampar? Gua mau nyelamatin lu! Nyelamatin apa sih? Siapa juga yang mau bunuh diri, ha? Lah itu! Aduh! Cowok kayak lu tuh cuma mau modus, tau gak? Handphone gue? Hey. Handphone. Bentar. Cepat makan tuh kamera 360. Apa lu 360? Oh. Apa tuh cewek ya? Fake ya? Emang gitu, kemarin gua juga nemu. Emang fake. Kemarin itu cantik banget. Pas ketemu kok begitu ya tampilannya? Hah? Bodo amat. Pokoknya mulai sekarang lu gak perlu nyariin gua cewek. Satu lagi, jangan pakai akun gua. Lah. Gak bisa gitu dong. Oke, lu sabar. Besok lu gua bawa ke tempat yang paling keren ya. Di situ banyak banget cewek-cewek. Lu tinggal comotin aja tuh. Apa rumah sakit ibu anak? Rumah sakit ibu dan tetangga-tetangganya. Ya, beneran ini gua serius. Lihat mata gua. Ini beneran gua serius. Gua gak bohong. Lu kok bukan teman udah gua sikat. Ya, sikat aja. Emang gue WC disikat-sikat. Iya benar, gue suka ikut gue. Terserah. Sekarang lo mendingan balik nih. Lah kok balik ngusir gue jadinya? Gue mau tepar. Lo ngapain lo? Hah? Ya? Surprise! Wah! Suka gak? Makasih. Makasih, lucu banget. Apa lagi? So sweet. Duh, kamu repot-repot banget sih. Buat kamu apa ya enggak? Makasih. Seneng ya? Dimas, sebenarnya bukan ini yang aku mau. Keberadaan kamu lebih penting buat aku.
Gue udah gak mau nyari cewek lewat sosmed, serius. Capek gue. Besok ada kuliah pagi. Ya, namanya juga usaha, Pak. Coba aja dulu. Gini, lu kalau mau nyari cewek yang bener, cara nyari juga harus bener. Gak bisa yang instan, paham lu? Ya elah, mie instan aja enak kalau disemilin. Ya kan? Apalagi cewek. Lu pengen punya cewek ya? Ah, ketahuan kan lu yang ngebet punya cewek terus mau nyemplung-nyemplungin gua. Dah, gua balik aja. Lu aja yang tuh yang nemuin. Gua balik. Lah, Kak, lu kemana, Kak? Kak! Ye, ntar dulu. Ceweknya mau kesini. Ye, yang ada nyesel lu ntar lu. Kak! Hai. Tari ya? Iya, dan lo pasti bukan Aska kan? Askanya mana? Kenalin. Gue Baron. Gue yang undang lo kesini. Tuh. Oh, nipu gue ya? Lo nge-DM gue pakai akun palsu ya? Wah, kacau lo. Wah. Tenang dulu ya. Lu santai aja dulu. Enggak usah terlalu emosi kayak gitu. Jadi, gua bisa jelasin. Itu akun emang akun teman gue ya. Jadi itu foto juga foto teman gue. Iya. Asal lo tahu ya. Lo sama temen lo itu gantungnya jauh banget. Ngomong gak ada saringannya nih. Lancar banget kalau ngomong. Gue juga gak jelek-jelek banget kok. Yeah. Ih, gue nyesel banget tau gak ketemu sama lo. Bye. Goodbye. Goodbye. Jelek dari mana? Mak gue sih bilang cakep. Gimana ya? Kok dia bisa nemuin Niki sih? Selfie of the day. Kurang sih. Rambut gue. Bah, ini kan cewek yang kenal nama gue di Instagram. Mana tuh anak? Kan gue udah bilang sama lu, setiap weekend di sini tuh rame, banyak banget cewek-cewek cantik. Nggak ngaruh. Gue ketemu sama cewek yang emang gue cari. Cewek yang lu? Dia kerja di sini. Cewek beneran apa? Cewek jadi-jadian? Beneran lah, emang lu jadi-jadian. Dodol. Terserah lu. Sekarang lu mau ngapain? Lu mau selfie, lu mau foto-foto, mau gantung diri? Bebas. Yang penting lu jangan deket-deket sama gue, ya? Kak! Woi, mana lu? Baru gue mau ngomongin sesuatu sama lo. Siapa sih cewek yang bikin dia aneh kayak begitu? Aduh. Hati-hati. Sorry. Gak apa-apa kan?
Ternyata beneran. Cowok yang tadi sama Niki itu Aska. Yang kenal sama gue di Instagram. Ternyata aslinya lebih ganteng. Keren lagi. Aska! Panggil gue. Iya. Lo yang waktu itu ngajakin gue kenalan di Instagram itu kan? Bukan. Tuh. Iya sih. Tapi gue jarang main Instagram. Terus? Mungkin teman gue. Dia emang sering iseng pakai akun gue. Sorry ya. Gak salah gue pake orang ganteng. Bukan dia yang megang akun ini. Tak tahu apa semua sebabnya. Jangan. Gua enggak akan biarin lo loncat. Apa sih? Gua digampar. Hai. Ini cowok ngapain sih kesini? Kok dia bisa tahu gue ada di sini? Kebetulan aja kali. Yang tadi sorry ya. Gue nggak maksud ganggu lo kerja. Cuman gue nggak nyangka aja kita ketemu di sini lagi. Nama gue Aska. Nama lu siapa? Enggak mau ngasih tahu ya? Waktu istirahat gue bentar lagi. Jadi lo bilang lo mau apa. Dan abis itu lo jangan ganggu-ganggu gue lagi. Oke. Gue mau... Jadi ini cewek yang bikin lo girang? Hah? Pantesan. Cantik gitu, gue juga mau. Cantik juga ya. Sorry. Hey. Ya. Lo kenapa sih? Hah? Tadi gue bilang apa coba? Jangan deketin gue dulu. Lo. Wah, temennya pakai datang lagi. Jadi ilfil kan gue. Ih. Gue tadi udah coba aja kenalan, cuman susah. Ya, tumben banget lu, jiper kayak gini cupu. Hah? Mungkin bener kali. Gue dikutuk sama mantan gue. Gila, dia jadi baper. Gue bercanda kali, bercanda. Nggak usah masukin ke hati. Lah, emang sekarang gue susah nyari pacar. Apalagi coba, kenapa coba? Sebenarnya bukan susah. Susah itu lo bikin sendiri. Aduh, ada aja sih kerjaan. Ini dia ngerjain motor lu nih kayaknya. Lu lihat tuh, aduh. Pentilnya aja kebuka. Lo udah ngelupain Dimas. Apaan sih? Aduh, lo
gak usah sok polos gitu deh sama gue. Ya gue gak ngerti maksud lo apaan. Lo bohong sama gue. Ya tadi ada cowok sengaja kan nyamperin lo kesini. Ya gue gak tahu siapa dia. Gue juga gak kenal. Udahlah, gak usah bohong sama gue. Ternyata cinta lo sama Dimas cuma segitu doang. Ntar, lo emang tahu hubungan gue sama Dimas kayak gimana. Tapi lo gak berhak ikut campur urusan gue sama dia. Kenapa sih Tari selalu ikut campur urusan gue? Sok tau banget tuh orang. Hai, cewek Jail. Jail? Emang gue pernah ngelakuin apa sama lo? Motor gue ada ngisengin. Bannya dikempesin. Norak banget ya? Jadi lo nuduh gue? Enggak, cuma ngasih tahu aja. Oh, jadi ngancam? Enggak. Cuma ngasih tahu. Kalau ada cewek yang ngisengin gue, biasanya endingnya happy ending. Jatuh cinta lah sama gue minimal. Ih, pede banget lo. Eh, gue di sini kerja ya. Jadi gue gak pernah mikirin hal-hal yang gak penting kayak tadi. Oh, tut. Yaudah, kita lihat aja ntar. Kalau nanti endingnya lo jatuh cinta sama gue, berarti bener lo yang ngisengin motor gue. Nyarep. Selamat sore Pak Ridwan. Ada apa? Pasti besoknya kamu pengen izin lagi kan? Bapak tawa aja deh. Sampai kapan sih selesainya skripsi kamu itu? Nggak lama sih Pak. Jadi saya harus bolak-balik perpus buat cari referensi. Oke Niki, sekarang gini aja. Kalau skripsi kamu itu sudah selesai, kamu konsen di kerjaan lagi ya? Siap Pak. Yaudah. Terima kasih, saya kerja dulu. Mam. Ada apa? Aku sebel sama Niki. Sebel kenapa? Ya om, kita tuh capek-capek kerja tapi dia malah enak-enakan berduaan sama cowok. Siapa? Dimas? Bukan om, justru Niki tuh lagi khianatin Dimas. Tari, kamu tahu kan gimana om? Om itu selalu bersikap fair sama siapapun. Kalau kamu tidak melihat dengan mata kepala kamu sendiri, om tidak akan mengambil tindakan. Walaupun berita itu datangnya dari keponakan om sendiri. Ya udah kalau om gak percaya. Nanti biar Tari yang buktiin. Ya udah om kerja dulu ya. Terus-terus, itu judul skripsi lo gimana? Hah? Udah di ACC? Kenapa? Dospem, gue curiga dia bukan dospem. Editor, dikit-dikit revisi. Apa coba? Makanya lo kayak gue, cari judul yang simple. Jadi itu pembimbingnya langsung ACC. Wah, lo bener-bener anak kekinian lo. Ngeliat orang susah seneng lo. Ya gitu, Pak. Ntar dulu. Masalah judul ntar aja. Ada yang jauh lebih penting. Lah, Kak.
Terus, 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 terus. Ya. Ya. Gue naik ya. Niki. Pulang bareng yuk. Emang gue cewek apaan? Gonceng bertiga sama lo. Oh enggak, kita berdua aja. Temen gue masih mau nyari buku di sini. Enggak. Orang gue mau pulang, apaan sih lo? Nyalain motor lo. Lo mau nyari buku tadi. Keburu tutup perpustakaan, cepetan. Turun. Silakan Nyonya. Enggak, gue bisa pulang sendiri. Kenapa? Udah. Enggak baik cewek cantik pulang sendirian. Aku gak bakal ngapa-ngapain lo kok. Kalau gue sampe macem-macem lo lapor ke kampus. Bener ya? Swear. Yuk. Oke. Okay. Tapi ya. Sini sih gue pegangin. Gak usah megang-megang. Enggak. Gue cuman mau pegangin lo biar gak jatuh. Ini gue gimana nih ceritanya? Lo kan mau nyari buku, Ron. Lamaran. Pegangan. Thanks ya udah menganterin pulang. Ternyata lo gak seburuk apa yang gue pikirin. Gue emang anak baik-baik kasih. Ih, ger banget sih lo. Gue mau dianterin sama lo itu karena gue menghargai kebaikan lo doang. Cewek ini kalau ngomong kayak gini nih, biasanya udah punya pacar. Ya. Lo jangan sosok jadi peramal deh. Lah, bukan emang iya. Waktu itu mau bunuh diri kenapa? Pacar lo kan? Lo tau banget sih. Siapa juga yang mau bunuh diri? Lo cuma salah sangka tau gak sama gue? Berarti belum punya pacar dong? Kan mancing-mancing. Udah lah, gue mau balik. Thanks. Gue gak diajak mampir dulu. Enggak. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam berapa ini kamu baru pulang? Ya maaf. Abis ngerjain skripsi kan? Gimana? Udah selesai skripsi kamu? Sedikit lagi. Aska. Kenapa sih kamu itu kalau ditanya soal skripsi selalu jawabannya sedikit lagi, sebentar lagi. Kenapa? Ya abisnya nanti kan juga. Kalau Aska udah selesai skripsinya, ntar pertanyaannya beda lagi. Udah wisuda, kapan kamu nikah? Papa mama mau nimang cucu. Kalau gitu. Ya iyalah, itu kan memang udah biasa ya, Pak. Lagian, emang ada cewek yang mau sama kamu? Gitu. Udah, Aska mau mandi. Aska. Ya, mau mandi, gerak. Udahlah, Pak. Nanti kalau dia lulus, kita cari calon mantu buat dia. Mana? Boleh juga ide kamu. Itu aja deh. Ki. Kamu kok ngajak aku kesini malam-malam? Gak salah. Kalau malam kan sepi, kalau siang-siang kan rame. Sini. Takut digangguin ya? Mulai sekarang kan, ada aku yang jagain kamu. Aku mau nanya deh sama kamu. Kamu ngelakuin kayak gini ke setiap wanita nggak? Nggak. Cuman ke perempuan yang spesial aja. Berarti aku spesial? Tergantung. Kamu mau nggak jadi perempuan yang spesial di hati aku nanti? Aska! Aska! Lepasin Aska! Niki! Cuma mimpi. Gila itu cewek.
sampai ke bawah mimpi sama gue. Nah, ini spot terbaik kita buat foto prewedding. Siapa tahu nanti kalian mau foto prewedding di sini. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, silakan foto. Kalau cinta nggak mungkin mendua. Hah? Apa sih maksudnya? Ya ampun, nggak percaya gue. Tapi lo harus buktiin ke gue tunggu lo. Mari. Okay. Yaudah, ntar gue sama lagi ya. Bye. Ih, lo ngapain sih, gak sopan banget orang lagi nelfon. Nih, lo kan yang lempar ini ke gue. Ngapain gue ngelempar-ngelempar kertas, kurang kerjaan banget. Coba. Kalau cinta gak mungkin mendua. Oh my God, ini sih cocok banget buat lo. Kalau misalnya lo cinta sama Dimas, lo gak mungkin duain dia. Ntar, gue kasih tau ya sama lo. Dimas itu udah 100 hari gak ada kabarnya. Oh masa? Tapi setahu gue dia masih pacar lo kan? Ntar, kalau lo perempuan, lo pasti ngerasain apa yang gue rasain kan? Jadi lo kesepian gitu, terus itu alasan lo supaya lo bisa cari cowok lain gitu ya? Oh bisa. Ntar, seserah lo deh. Gue yakin ya, kalau misalnya Dimas setia sama gue, dia gak mungkin mencapakan gue kayak gini. Biasa aja dong. Apa gue sampai lo kayak gini sama gue, Dimas? Lo mencampakkan gue, lo ninggalin gue nggak ada kabar. Coba lo jadi gue, gue berharap hari ini hujan. Biar yang tahu lo sedih cuman gue doang. Siapa juga yang sedih? Kalau lagi gak sedih dari tadi gue joget-joget depan lo. Lo tuh aneh banget sih. Kemarin baik banget. Tapi sekarang nyebelinnya minta ampun, tau gak? Tawa lagi. Lo gak ada yang lucu. Yang penting kan gue tulus. Gue sekarang mau ngehibur lo. Gue mau kerja. Apaan sih? Gak usah so sibuk, gue tau lo lagi istirahat kan? Sorry ya, gue lagi kerja. Cari. Ih, apa sih? Jam istirahat juga, gak usah so sibuk deh. Yuk. Gue udah punya pacar. Pacar lo bikin lo sedih. Yuk. Ah, udah yuk. Oh my beautiful Tari. Kayaknya kita emang ditakdirkan Tuhan untuk ketemu di sini dan mungkin kita jodoh, ya enggak? Maksud lo apa? Ya maksud gue ya kita mungkin emang enggak jodoh di dunia maya dan kita jodoh di dunia nyata. Diam. Buang-buang waktu gue ngomong sama lo. Gue ada urusan penting. Bye. Tari. Buset, tumben banget gue bisa nembak cewek. Tari! Apaan sih nih? Sini! Apaan sih? Niki, lo itu kan kerja di tempat wisata, ya kan? Terus? Tempatnya orang piknik. Tapi lo sendiri tuh kelihatan kayak kurang piknik. Apaan sih? Serius? Gini, anggap gue tamu. Gue tamu, gue pengen nikmatin pemandangan. Gue pengen naik ini. Dianterin sama lo. Hah?
Enggak, mau. Please. Gua mohon. Ya. Yeah. Ya udah. Lo dulu, gue dulu yang naik. Gue dulu lah, ntar gue jatuh gimana? Jatuh. Aduh, kamu mau bawa Om kemana sih? Aku pengen buktiin ke Om kalau aku tuh gak pernah bohong sama Niki. Bentar, kamu itu ada masalah apa sih sama Niki? Iya, gak ada masalah apa-apa sih. Buktinya aku masih nyaman kerja di sini. Ya terus? Iya, aku cuma kasihan aja sama orang-orang. Mereka kerja capek-capek, tapi malah Niki yang bagus mata Om. Udah, ayo, udah, nah. Iya. Mulu. Kamu ini ya, Tari. Hi, my beautiful Tari. Oh, ini maksud kamu? Saya Baron. Ini papanya kamu ya, Tari? Bukan, saya omnya. Lo gak usah cari muka ya? Ini om gue, bukan bokap gue. Oh, gak apa-apa juga kalau om juga ntar bisa jadi wali ya, om ya? Iya gak, om? Tari, om itu gak punya banyak waktu. Om itu harus kerja. Ya Tari tahu, Irom tuh. Gimana teman lo si Aska? Ya, jangan nanyain Aska, udah nggak usah pikirin Aska. Ini ya gue aja yang nih, yang real nih. Kasih tau Aska atau lo pergi. Tahu, mungkin tadi sama cewek itu kali siapa sih namanya? Niki, iya Niki. No, kan bener Om, Tari tuh nggak bohong. Udah berasa belum? Berasa rileks, nggak ada beban. Sok tahu. Kelihatan tau. Enteng gitu rasanya. Ntar nih kalau ada pegawai ngeliat bahaya tau gak? Kenapa? Gak usah mikirin gosip. Yang penting happy. Ya kan? Aska asik juga ya. Gak tahu kenapa gue sejenak lupa sama masalah yang sedang gue hadapin. Yuk kita lihat kesana ya, yuk. Aduh, Tari ini gak percaya amat sih, gak ada. Itu ada bos gue lagi. Terus? Mana? Gak ada. Ini Niki, Kano. Mana Niki? Itu sendiri naik kanonya. Gak ada cowok, mana coba lihat. Serem juga ya, Om. Tari, kamu halu kali. Aku nggak halu. Aku benar-benar lihat kok dia sama Aska. Masa Askanya hilang? Tari duet. Niki, cepat balik. Jam istirahat udah mau selesai. Siap, Pak. Tadi berduaan kan sama si Aska. Kalau iya emang kenapa?
Seharusnya lo tuh diskor sama Om Ridwan. Ntar, mulai sekarang ya, gue gak peduli lo mau nganggap gue pengkhianat atau apa-apa, terserah. Gue gak peduli. Jadi bener lo ngkhianat ini, Mbak? Lo pikir aja sendiri. Oke. Lihat aja. Gue akan tinggal diem. Ini buset. Wow, ini parah nih. Ini ada yang ngerjain motornya si Aska nih. Wah. Besot. Ini doang. Ini gue harus kasih tahu si Aska nih. Ya. Yeah. Mana si anak? Kak. Lo ngapain di sini? Hah? Lo kenapa? Habis berenang gua. Lo berenang? Lo berenang sama siapa? Sama buaya? Hah? Lo lihat no motor lo. Motor gua kenapa? Motor lo ada yang jahilin. Ini pasti ada yang enggak suka nih gua jalan sama Niki. Hah? Jadi benar lo jalan sama Niki? Iya. Ini gue gak mau nuduh ya, tapi kayaknya si Tari gak suka dia sama Niki. Soalnya tadi gue lihat si Tari ngajakin omnya buat nyariin Niki. Emang omnya Tari siapanya Niki? Bosnya? Iya. Bosnya Niki. Oh, pantes. Niki tadi cerita gitu. Yah, cabut. Lu mau gue malu? Aska, lu ngomong aja ke om gue kalau misalnya lu naik kano sama Niki, ya? Ya, please, ya? Gini, gua denger dari Baskom pecah sebelah gua ini, yang gak suka sama Niki cuma lu doang di sini. Lu tuh ember banget sih, asal fitnah aja lagi. Enggak, gua gak bilang gitu, gua cuma bilang lu nyariin Niki. Gak ada urusan. Sekarang gua mau tanya sama lu, gua ada masalah apa sama lu? Kenapa lo coret-coret motor gua? Coret-coret motor lo? Siapa yang coret-coret motor lo? Gak ada kerjaan kali gue. Iya, bisa jadi sih. Dia, masa iya cewek coret-coret motor lo? Gak mungkin lah. Lo kenapa jadi labil gitu tadi kata lo? Iya kan gue bilang gue gak mau nuduh. Gue cuman bilang dia nyariin Niki. Lo tem ya? Gue suka sama lo. Gue sedekat tuh gue. Dia jadi marah sama gue, Kak. Pantes lu dimarahin. Niki! Iya, Pak. Kenapa? Niki. Iya, Pak. Sebenarnya, saya tadi itu lihat kamu di tempat kano sama cowok. Oh, itu bukan siapa-siapa kok, Pak. Bukan siapa-siapa. Iya, saya tahu. Tapi saya juga percaya sama kamu. Kamu itu bukan tipe orang yang suka melalaikan tugas. Makanya tadi saya itu pura-pura gak ngeliat waktu Tari mengajak saya ke tempat kano tadi. Iya, Pak. Makasih. Sebaiknya kamu juga harus tahu tempat dan waktu. Ya, bukannya saya itu pilih kasih. Dan saya juga percaya kamu tidak akan mengulangi hal seperti tadi lagi. Iya, Pak. Saya janji gak akan mengulangi hal itu. Kita kerja lagi ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Aduh, pusing. Ini kok gue gak kelar tahun ini, bokap-nyokap gue pasti ngamuk lagi. Makanya fokus, lu tuh fokus. Lu nyuruh gue fokus. Lu sendiri fokus gak? Udah sampai bab berapa lu? Lu gak perlu nanya sampai bab berapa, udah sampai bab 5. Otak gue emang lebih status, lebih pintar daripada lo. Bohong, pasti lo bayar orang kan? Boro bayar orang, ngapain nyogok? Gila kali lo. Lo kan bisa bab 5, bantuin gue. Ini tinggal dulu si referensi ya dong, ntar gue balik lagi. Terus? Nih! Lo kenapa takut? Emang terus gue apain? Gue mau balikin buku ke perpus, deh. Muka lo kenapa gitu? Ngerasa berdosa ya? Gara-gara kemarin. Udah ya, lo jangan deket-deket sama gue lagi. Dan jangan tanya alasannya kenapa, oke? Okay? Ini gue baru mau nanya kenapa, astaga Niki! Nick. Ada apa lagi?
sih ini? Tuhan, kenapa susah banget pengen dapet cewek gue serius? Nih, coba lu ingat ya kejadian-kejadian yang sama mantan lu dulu. Ya, gue emang akuin dulu. Dulu ya. Gue kok pacaran tuh gak pernah serius. Cuman iseng-iseng aja. Nah, ya itu dosa lo. Ya, ya terus gue harus ngapain? Masa gue harus datengin mantan gue satu-satu, gue sujud sama mereka, gue minta maaf sama mereka? Ya iyalah, siapa tahu di antara mereka itu ada yang sakit hati, ya kan? Lu gak mikir. Nah, lu gak bisa ngebayangin itu, ha? Mantan-mantan lu itu jomblo seumur hidup. Nah, gimana menurut lo? Lo pikirin yang kayak gitu-gitu. Yang jomblo kan mereka. Gue harus ngapain? Lo datengin mereka, minta maaf, biar kutukan lo hilang dari para mantan lo. Oh, gila lo. Nah, terus gimana? Ya gitu, serah lo. Kalau lo gak mau, ya udah. Nih, laptop lo. Lo cabut dulu. Aska mana ya? Kok gak kelihatan sih? Apa dia bete kali ya gue ngomong gitu tadi? Sorry ya Aska, bukan kemauan gue soalnya. Gue udah janji sama Pak Ridwan. Mana sih dia? Ya aku kan udah nunggu lama. Kamu sebenarnya mau datang apa enggak sih? Jadi. Aku bukan orang yang suka ingkar janji kok. Santai aja. Iya, tapi kalau misalnya masih lama aku pulang aja deh. Ya. Bye. Hey. Kaget ya? Ya, aku cuman gak ngerti aja kenapa kamu tiba-tiba hilang kabar dari Niki. Itu gak usah kamu bahas, ya? Iya sih, aku juga males. Tapi kan aku perlu tahu, kamu udah gak cinta ya sama Niki? Enggak juga sih. Ya, terus kamu ngapain ngajakin aku ketemuan di sini? Loh, bukannya kamu seneng aku ada di sini? Iya, tapi kan... Udahlah, ayo ah. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka nu kinten saena sareng lucuna ku abdi diacukan acukna sae pisan ku kinten saena sareng lucuna abdi teh Kalista. Gue nyanyi, manggil arwah, bukan manggil mantan! Kalista, ini aku Aska. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku dulu pernah salahkan sama kamu, maafin aku ya. Kalau lo kesini cuma ngasih harapan palsu, mendingan lo pergi! Kal, kamu kenapa, Kal? Kalista. Kalista, aku gak tahu kamu ini kemasukan pergi. Apa kesalahan. Ya. Pergi! Abun. Kalista, aku minta maaf. Kalista, abun. Run, kabur, run! Buru, kabur! Apa? Pegangin dalam gue cepetan! Ter, lu baru mau balik? Iya, gue mau balik. Mau ngapain di sini? Pengen gebetan lo ya? Bukan urusan lo kali. Gawat nih kalau Niki masih di sini. Gue
Udah duluan ya? Iya, 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 silakan. Hati-hati loh. Hati-hati. Iya, 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 iya. Ya. Dadah. Wuh. Selamat. Mana sih Anna? Hai. Hai. Sorry ya, gue telat. Iya, gak apa-apa. Dadah yuk. Woi, nih lo liat ini. Ningkat gak? Woi, woi. Anak sosmed benar. Buta tuh mata lo. Putri. Yes, ini ada. Cantik ya? Udah tahu cantik, ngapain lo putusin? Lo masalahnya tahan gak punya pacar yang suka ngupil? Ngupilnya di mana-mana. Lagi makan ngupil ya kali. Nah, mungkin itu salah satu kelebihan Sarah. Gimana? Harus terima dong. Tahu, ah gua gak mau terima. Dia kasih alamat rumahnya. Dia kasih alamat rumahnya. Gua bisa minta maaf. Kutukan gua bisa berakhir. Baron itu lo lihat ini alamat. Alamat rumahnya. Ya, kutukan gue berakhir, Maros. Terus, kutukan lo berakhir? Lu beneran ini rumahnya si Sarah? Hah? Harusnya sih bener. Ya udah, muka lu biasa aja dong. Ya udah kalau gitu masuk aja. Ngapain bengong? Ayo. Ayo. Ron. Udah masuk. Ngapain bengong? Saya mantan maling. Oh gitu caranya, ngapain gue manjat. Yuk. Aska. Aska. Si Sarah. Aska. Sakti ya sekarang ya. Belum liat Aska. Belum mau datang. Aska. Sarah. Maaf, ini benar rumahnya Sarah Putri. Saya Sarah. Kalian siapa? Ini buset, Sarah. Jadi bentukannya. Nyemilin apaan lo? Nyemilin sofa? Jadi anget badannya. Sarah, gua Aska. Enggak. Kucing aku itu Aska, bukan kamu. Kucing. Aska. Tapi Sarah, ini gua Aska, mantan lo. Yang dulu pernah mutusin lo. Gue mau minta maaf, dulu pernah mutusin lo cuma gara-gara lo suka ngupil. Udah, aku udah bilang. Kamu itu bukan Aska. Ini dia Aska, kucing aku. Kalian cari siapa ya? Sarah Putri, Bu. Kami temannya. Oh, Sarah, kamu sama Aska dulu ya? Iya, Bu. Kalian ikuti, Bu. Ayo. Oh iya, iya, iya. Terus. Begitulah ceritanya. Sudah 4 tahun, Sarah tinggal di sini. Setiap hari waktunya dihabiskan dengan Aska, kucing kesayangannya. Duduk sambil ngemil, jadilah seperti itu. Sayang banget ya, Bu. Padahal dia dulu cantik banget, kayak model. Cantikan dia dari model malahan. Tapi Bu, kalau saya lihat dia di
medsos. Kayak gak ada masalah apa-apa, Bu. Iya kan? Terus tadi pas saya minta alamat rumahnya, dia malah bisa Sherlock di sini. Kalau lagi baik, ya baik aja. Dia suka lihat-lihat di Instagram, lihat-lihat fotonya di Facebook, terus dia di-share di IG. Tapi kalau lagi kumat, dia fokus banget sama kucingnya. Aska, sayang. Kalian ini siapanya Sarah? Saya temannya Sarah waktu SMA, Bu. Oh. Nama saya Aska. Kami pernah pacaran dulu. Ya, sekarang saya kesini mau minta maaf ke Sarah. Kalau dulu waktu kami pacaran, ada perbuatan saya yang kurang berkenan untuk Sarah. Soalnya Bu, dia ini kayaknya kena kutukan sama para mantannya, Bu, gitu. Jadi makanya sampai sekarang jomblo ya, sampai detik ini ya. Masa teman saya sendiri saya masukin ke sini, Bu? Lanjut. Ya sudah, nanti saya sampaikan sama Sarah, maksudnya Naaska. Makasih banyak, Bu.
Gak ketemu Niki sehari, berasa setahun buat gue. Mau cari siapa, Mas? Niki, Pak. Tari, Om. Om mertua, kenalin ini Aska, teman saya. Oh, ini ya namanya Aska. Yeah. Oh iya, kenalkan. Rituan. Aska. Niki itu sudah pulang. Mungkin masih di halte depan dia. Terima kasih, Pak. Yeah. Om, terus Om tadi belum jawab. Tari gimana? Tari? Nah. Tari? Tari kemana ya? Tadi saya nggak ngelihat sih. Mungkin masih di sekitaran sini kali ya. Saya permisi dulu ya. Iya, Om. Terus gue gimana? Kondisi gue gimana? How? Hah? Gue harus kemana? Gue ke siapa? Hah? Ayo! Sorry. Aduh, sorry. Gue kira orang lain. Aduh, sorry ya. Udah, gak usah minta maaf. Kalau ditampar sama orang lain tuh sakit. Ditampar sama lu tuh manis rasanya. Mau kemana? Ke perpus. Ngapain? Nyelesain skripsi lah. Sama. Hmm? Gue juga harus nyelesain skripsi. Barengan yuk. Mau kemana? Nggak sanskripsi. Mana si Aska sih? My beautiful Tari. Hai Tari. Hai. Ngapain lagi sih lo? Lo deket-deket gue mulu deh. Gue nyariin lo lah, masa gue nyariin biawak? Hahaha, gak lucu. Tawa. Mari. Halo. Yes. Siapa? Tahu nih cowok gangguin aku mulu tahu. Kan aku jadi risih. Siapa yang gangguin? Gue PDKT sama lo, lagi deketin lo. Suku gantengan banget sih lo. Kenalin, ini cowok gue, namanya Dimas. Halo, Baron. Buset, nih cowok dari atas sampai kaki bermerek semua. Ya jelas Tari milih dia lah, daripada gue. Udah. Ya, gue kesana lo. Bye. Udah kenal Niki, gue jadi ditinggal terus. Gue cek Instagramnya, pasti punya lah dia. Niki. Nah ini dia nih anaknya. Ini anak udah punya pacar. Tapi kenapa si Aska masih ngejar ya?
ini... ini cowok branded. Cowok branded. Lah ini bukannya pacar si Tari. Wah, harus kasih. Amat berdua? Iya dong, namanya juga suami istri ya, Pak. Aska mana? Lah, Aska belum pulang, Tante? Belum. Bagaimana skripsinya akan selesai kalau zaman keluyuran begini? Dan juga keluyurannya sama kamu. Kapan dia cari ceweknya? Ya sih, Om. Kan baru nama Aska udah sahabatan dari SMP. Ya udah. Kamu udah makan belum? Ya, kebetulan sih belum, Tante. Bener. Iya, lapar. Ayo makan. Boleh. Iya, kalau Tante sama Om maksa mah ya gimana? Rezeki masa ditolak ya enggak? Jangan dong. Ayo nih piringnya. Ambil deh sendiri ya. Mau pesen ini dong, nasi goreng sama iced tea. Ya, makasih. Ini tuh nasi gorengnya enak banget loh. Masa sih? Kamu udah pernah kesini? Belum. Nah, itu ke sana. Bagus kan, delilingnya juga. Emang warnanya enak? Terima kasih, Mbak. Aska. Gantian. Lagi ya. Itu loh. Muncrat. Oh iya. Kita makan di tempat lain aja yuk. Loh, katanya di sini enak. Udah, ada yang lebih enak. Yuk, ikut aku. Udah lah. Masih perjalanan kita kan sering diterpa badai, apapun keadaanmu ku kan menyangkal lagi. Selesai.
bisa juga lo gue selesain. Ditemenin lo sih. Lo manis sih. Iya, apaan sih. Yuk, pulang. Nek. Apa? Gue mau ngomong. Apa tuh? Nah ini dia nih yang gue tunggu. Akhirnya kembali ke pangkuanku. Sini. Eh, kenapa muka lo? Hah? Tegang amat? Kesetrum? Woi, lo kenapa cerita dong? Niki udah punya cowok. Hah? Dia setia. Hah? Sini. Lo deketan sama gue. Sini. Gue kasih info. Lo geli tau gak? Apaan? Sini gue kasih info. Lo ngomongnya dari situ. Nih. Iya, yeah. Lo liatin tuh Instagramnya si Niki ya, yeah. Si Niki punya Instagram. Ya yeah, terus. Nah, ini lo liatin cowoknya tuh, branded, kece, ya kan, keren banget deh pokoknya. Tapi si Niki dikecewain sama si pacarnya, sama pacarnya, cowoknya maksud gue. Maksudnya? Dan yang lebih parahnya nih ya, dikhianatin sama cewek yang gue suka, yang notabene itu temennya si Niki, namanya Tari. Parah nggak menurut lo? Hah? Parah nggak? Gue mau ngasih tau Niki. Iya, ntar aja dulu. Tenangin dulu saya, Tilo. Ademin. Ya, besok kan masih ada hari. Nggak ada waktu aja lo. Lo tenangin dulu pikiran lo, ya. Refresh. Oke? Udah. Oke, sekarang gue cabut ya, say. Lo pamit dulu, say. Say, dari tadi. Geli tau gak dengernya? Geli. Itu yang geli, gue sih enggak. Gue mau cabut. Ini kenapa tas gue begini? Yuk, coba. Tono. Dah. Yo. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gak enak lama-lama. Oh ya, gimana sidang kamu nih? Alhamdulillah Pak, saya lulus. Alhamdulillah, setelah kalau begitu. Bapak bangga sama kamu. Terima kasih Pak. Ya sudah, kalau gitu sekarang kamu mulai kerja karena pengunjung sudah mulai ramai, ya? Siap, Pak. Niki. Gimana skripsi lo? Lulus? Iya. Selamat ya. Oh, oke. Okay. Thank you. Sama-sama. Ya udah gue kerja dulu ya.
ada yang pengen aku omongin sama kamu. Apa itu? Katanya kamu setia sama aku. Dimas, di hati aku cuma ada kamu. Jadi ini yang namanya setia? Dia cuma teman aku aja kok. Teman? Kalau cuma teman, kenapa kamu suapin dia? Kenapa kamu lap bibirnya? Dia, ya... Dia bukan siapa-siapa. Cuma teman biasa. Percaya deh. Niki, dengan foto ini, aku sudah cukup bukti kalau kamu gak setia sama aku. Enggak, dengerin dulu penjelasan aku. Jadi waktu itu ya. Enggak. Saat aku gak ada kabar, kamu malah bebas jalan sama cowok lain. Dan aku mau jujur sama kamu. Kalau sebenarnya aku gak pernah cinta sama kamu. Lebih baik kita putus. Apa? Kamu... Maafin aku, Nick. Tapi aku gak mau terus bohongin diri aku sendiri. Dan juga kamu. Selama ini aku berpikir kalau kamu bukanlah cinta aku. Menggapai cinta dan ku biarkan diri ini mengarungi hamba. Gandengan aja. Teman makan teman zaman sekarang emang sadis ya. Susah move on, nah. Lu butuh pundak gak buat bersandar? Ya udah kalau gak butuh, terus gue ganggu, gue pamit ya. Dadah. Satu. Dua. Banget. Jadi gak jadian atau pacaran sama lo. Serius. Lo cantik sih. Cuman hati lo jelek banget. Hello, lo siapa?
lo kenal sama gue kenal gitu sama lo. Gak usah sok SKSD gitu deh sama gue. Tuhan sih masih sayang sih sama gue. Jadi ya gue dijauhin dari cewek kayak lo. Eh sorry ya bro, lo ada urusan sama Tari, berarti urusan sama gue. Oh silakan, gue gak takut. Mr. Branded ya, yang arogan yang 100 hari lebih lamanya ngilang, terus udah gitu ngumpet di belakang cewek lo, hah? Di belakang cewek lo tuh ternyata lo nikung temen cewek lo sendiri, hah? Udah gitu pakai acara tes kesetiaan segala. Basi lo berdua, tau gak? Eh, lo tuh berasal dari planet mana sih, hah? Datang-datang malah nyocos, berisik tuh. Ingat ya tadi ya, karma itu ada. Bentar lagi lo bakal ngerasain apa yang Niki rasain, ya. Dibuang, dicampakin, ya, sama cowok kayak dia nih. Eh, lo gak usah sok tau deh. Duh, diemin aja ya. Diemin aja anak kayak dia emang gak penting. Padahal tuh ya, aku tuh udah coret motor temennya dia berkali-kali. Tapi tetep aja gak kapok-kapok. Oh, jadi lo yang ngisengin motor temen gue? Lihat aja lo, sempat Aska tahu abis lo berdua. Bodoh amat. Lo tau gak? Ada yang bilang kalau deketin cewek itu pas lagi dia sakit hati. Lagi galau. Itu lebih dah gampang lo dapetinnya. Udah puas? Aduh. Udah puas dong. Kalo belum puas gak apa-apa. Enak banget hidup lu. Nangis, nampar orang, habis itu ketawa, senyum, bahagia. Soalnya gue seneng kalau nampar lo. Gak apa-apa. Ini pipi dibuat tebel, emang buat gampar sama lu. Begini juga enak. Samsak kali. Aku nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Oh, sep. Kamu bidadari dari mana kok bisa nyasar sampai ke sini-sini? Kamu bisa aja. Maaf ya, aku buru-buru. Oh iya, tunggu. Kamu pakai Instagram nggak? Ada. Boleh tulis di sini. Yaudah kalau gitu aku permisi ya. Oh iya, aku buru-buru. Iya. Maaf ya. Iya, thank you ya. Mama. Aku lulus, Ma. Selamat ya. Aska, kamu kan udah lulus. Tapi papa tahu kalau kamu belum punya pacar. Oh, no. Bener kan? Apaan deh? Niki! Maron! Selamat ya, udah lulus! Thank you. By the way, Aska mana ya? Ada, di taman deket kampus. Mau kesana? Iya, yuk. Ayu, ini Aska, anak tante sama om. Kenalin. Halo. Ayu, ini Aska, anak om yang akan om jodohkan sama kamu. Halo, kenalin, saya Ayu. Ayu, Aska. Ayu, sorry sebentar. Manis kan? Sama seperti namanya. Iya sih, Pak, manis emang. Cuman, yuk, sorry ya. Pak, Ma, Aska udah punya pacar. Mana sekarang pacar kamu? Di hari yang spesial ini harusnya dia ada dong di samping kamu. Ah, tuh. Selamat ya, kamu udah lulus.
gara-gara lu juga bantuin ngerjain skripsi. Arekum lo dong. Yuk, kamu di sini? Iya. Oh, Baron kenal sama Ayu? Iya. Papa, mama, ini pacarnya Aska yang tadi Aska ceritain. Nih.